jalannya? Kan gue kagak bisa mobil. Aja ya. Woi. Hei. Ini ngapain ngetet mobil? Hah? Bang siapa aku letet mobil, ha? Ini ngapain? Ini mobil ini, Bu. Iya. Aku letet mobil, buka-buka mobil segala. Abang siapa, ha? Hah? Siapa? Saya nanya. Bukannya jawab. Saya dari pihak debt collector, Bu. Ya terus? Ngapain kok lihat mobil sampai masuk-masuk segala? Ini mobil target operasi saya, Bu. Target operasi gimana? Hah? Target operasi Abang datang. Mobil ini ternyata target operasi saya, Bu. Target operasi gimana? Coba jelasin dulu. Maksudnya gimana sih? Saya nggak ngerti. Coba kamu sini dulu sini. Nah, kamu malingnya. Sini. Maling di mana, Bu? Nah, udah kok kamu main masuk-masuk mobil aja. Hah? Mau maling kamu ya? Bu, jujur aja kamu. Hati-hati kalau ngomong, Bu. Hati-hati. Saya bukan mau maling. Terus mau ngapain? Kok sampai masuk mobil segala? Ini kalau bukan mau maling, target nah? Operasi saya, Bu. Target operasi gimana maksudnya? Coba jelasin dulu. Kan saya dari debt collector, Bu. Dari debt collector kayak gini. Ibu nggak lihat penampilan saya kayak gini? Ya, terus dari debt collector mau ngapain? Mau ngapain kamu? Ya kerjaan orang leasing ya kayak gini, Bu, narik mobil. Narik mobil. Ibu kalau ngomong hati-hati, Bu. Hati gimana? Kok nuduh-nuduh saya maling, Bu? Ya cucinya kamu seperti maling. Kayak mau maling kamu. Gak senang saya kalau disebut maling, Bu. Ya terserah kamu. Mau senang gak? Hati kalau ngomong, Bu. Hati gimana, ha? Nah. Masa dari pihak dokter kayak gini pakaiannya tuh bolong-bolong itu celananya, ha? Kamu, kalau dari pihak dokter mana surat-suratnya? Ada gak kamu? Perempuan ya? Duh, harus-harus aja ini kayak gini. Bolong-bolong kayak gitu, kamu, ha? Hah? Kamu ngapain? Ada apa ini? Kok main golok-golok itu? Kenapa ini? Kabelnya siapa? Kenapa ini? Ya mau maling mobil kayaknya, Mas. Mau maling mobil? Iya, masuk-masuk mobil. Kamu beneran mau maling mobil? Iya, dia ngaku-ngaku debt collector, Bang. Siapa yang mau nyuri mobil, Pak? Nyuri, Pak. Ini mobil target operasi saya, Pak. Operasi gimana? Saya dari leasing, Pak. Leasing mana kamu? Hah? Leasing mana? Kamu jangan main-main kamu. Enggak, kamu leasing mana? Ada pokoknya, Pak, saya sudah dari leasing, Pak. Makanya coba. Saya kesini mau narik mobil ini, Pak. Coba saya lihat tadikatnya, kalau kamu iya, Pak, kayaknya mau maling, Pak. Dari tadi. Hah? Masa dari pihak golok kalau terbawa itu tuh, golok. Pakaian kayak gini. Ciri-ciri mau maling dia. Ibu kalau ngomong, hati-hati, Bu. Tadi, Bu, kejadiannya ya? Iya. Udah, dia mau masuk segala. Iya, masuk-masuk mobil, Pak. Kalau debt collector nggak kayak gitu. Kalau mau narik, temuin orang yang punya mobil yang bersangkutan. Kalau Bapak main masuk-masuk aja, man, namanya itu memaling. Iya. Iya, saya ngecek mobilnya dulu, Pak. Ngecek mobil gimana? Kalau misalkan ada cacat, saya laporin. Ini ngecek mobil, Pak, nggak usah masuk ke dalam, Pak. Coba, kan kamu kalau benar di pihak leasing, coba saya lihat etiket kamu. Nggak ada, Pak. Nggak ada gimana kamu? Pak, Pak. Pak, Pak. Pak, Pak.
bukannya motor yang kita cari, Pak. Motor siapa ini? Hah? Oh iya, Pak, Nak. Ini yang kita cari. Pak, ini motor siapa ini? Itu motor saya, Pak. Nah, kenapa? Kamu diam. Ini motor yang kami cari nih. Di rumah salah ini. Hah? 4 bulan ini. Sudah ada setor-setor ini. Ada di sini nih. Ini motor kamu? Motor kamu kan? Iya, Pak. Hah? Mana surat surat itu saya bilang? Enggak ada, Bang. Ini saya bawa, Pak. Wah, bohong kamu ini. Benar, Bang? Iya, ini. Hah? Kebetulan juga ini. Masih sengaja kita. Kok bisa kebetulan juga ya? Ini motor saya, Pak. Udah, lu sini. Pancinya mana? Bentar dulu, Bang. Pancinya mana itu? Jangan-jangan, Bang, motor kita enggak bermasalah, Pak. Maling. Masalahnya motor maling. Jadi dapat malam mana kuncinya? Kuncinya mana? Kamu kalau lu jangan diam lu. Mana sini? Mana? Ditanyanya diam. Nah, tadi kamu maling ya? Maling dari mana, Pak? Maling dari mana? Kuncinya juga. Tangkap aja. Udah ada, Pak. Yuk, Pak. Cepat. Enggak gini aja, Bu. Ibu sekarang telepon polisi ya. Amanin orang ini maling ini. Hah? Apa sih? Terus saya telepon dulu. Pak, lepasin saya, Pak. Kamu lu diam. Halo, Pak. Lepasin saya, Pak. Aduh. Kok jadi kayak gini nih? Di sini ada yang mau maling mobil, Pak. Ini sekarang ya, Pak, ya. Diamanin. Ya, data kita lengkap. Ya, udah, ya, Pak, ya. Katanya, Pak, ya. Kamu dapat maling ini motornya. Ya. Surat-surat yang bisa nunjukin kamu. Bapak, saya udah telepon Pak polisinya. Polisinya. Di sini ya. Ya udah, Pak.